Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penampilan terbaru pelakon cantik Fasha Shanda yang kini semakin langsing menjadi perhatian netizen di laman sosial yang rata-ratanya memuji aktris itu pandai menjaga bentuk badan. Bagaimanapun, terdapat seorang netizen yang menganggap Fasha semakin kurus dan menyebabkan aktris itu kelihatan seperti sakit. Kenapa kurus sangat? Nampak macam sakit pula, komen netizen. Tampil membidas komen tersebut, Fasha meluahkan rasa syukur masih diberikan kesehatan yang baik, namun hatinya tergores disebabkan orang asik mengatakan dirinya sakit. Tak sakit pun, tapi hati agak sakit bila hari-hari orang asik kata saya sakit. Alhamdulillah saya sihat, balas Fasha menerusi laman TikTok miliknya. Rata-rata netizen meminta Fasha untuk tidak menghiraukan komen tersebut. Selain memuji aktris berusia 39 tahun itu yang kini kelihatan lebih cantik dan awet muda. Dah kurus nampak muda gila, lawa teruk. Tak nampak sakit pun nampak kurus dan cantik, idaman para mak-mak ni. Pedulikan je, saya pun nak kurus macam ni, nanti senang nak bergerak dan beribadah. Kenapa kalau orang berisi tiba-tiba kurus, orang kata sakit? Padahal kita berseri saja, komen netizen. Terdahulu Fasha mengakui bukan mudah untuk menurunkan berat badan, namun dia berjaya membuang sehingga 10 kg selepas menimang cahaya mata ketiga. Menurut Fasha, setiap hari dia hanya makan ikan saja dan tidak menyentuh daging serta ayam. Pada hari Minggu dia akan makan sepuas hati, katanya.